masyarakat. Jadi hari ini kita akan upayakan maksimal, kita akan bekerja 24 jam menyelesaikan ini secepatnya. Tidak ada batasan waktu ya, tetapi kita akan bekerja seoptimal mungkin 24 jam. Dampak dari kejadian ini Pak, jadwal pemberangkatan dari stasiun lain gimana? Pasti akan mengalami perubahan, jadi kalau dari Bandung kita upayakan memutar ke arah Cikampek ya. Nanti arah ke sebaliknya juga demikian. Jadi ada pola operasi untuk mengatasi. Jadi bagi para pelanggan tidak usah khawatir, perjalanan tetap normal. Namun mungkin ada beberapa keterlambatan. Ya.